Yay. Apa salah tiba-tiba? Tiba-tiba kontrol. Okey, sebenarnya kita bersama dengan penulis novel Pilot Kevin dan juga salah seorang pelakon. Rashid Sibir. Rashid dalam waktu itu nama dia Rashid. Kita ada Adik Remy Akasha. Ishak, kita ada Mak Hadiat Akasha. Kita ada Lofa juga yang berlakon. Saya nak tanya abang dulu. Abang sebagai penulis novel ni, mesti abang yang orang yang pertama sekali mengimaginkan siapa, watak apa semua. Abang yang main dulu benda tu bawa mentulis, betul tak? So, kerja yang Lofa buat dalam Pilot Cafe ni, abang ada tak benda tu dalam apa yang abang gambarkan dalam imaginasi abang, imaginasi abang sebelum? Kalau abang boleh meletik air mata, perfect lah. Simple. Itu dia, Fa. Kau pelakon hebat, Fa. Pas dia buat tu. Okey, sebenarnya Pilot Cafe ni diterbitkan pada tahun 1965. Betul. Masa tu saya baru umur 7 tahun. Ya, ini cerita dia. Novel dia. So, sekarang saya dapat berlakon dalam cerita yang tulis. Tapi masa tu, apakah sumber inspirasi abang untuk menulis novel Pilot Cafe tu? Masa tu tak pernah fikir sebenarnya. Okay. Masa tu abang lebih fikir pada career, nak menghasilkan novel. So kita tak pernah fikir pun apa yang akan berlaku 20 tahun selepas tu, kan? Yes. Jadi masa tu just... Tapi apa sumber inspirasi untuk dapat idea cerita Pilot Cafe tu? Sebab abang tengok banyak kejadian-kejadian yang berlaku lah masa tu. Keadaan yang berlaku. Realiti lah. Yang bestnya saya pun baru tahu malam tadi. Saya nak dengar cerita, bukan cerita kau. Lepas tu, abang rasa penting untuk abang ketengahkan. Untuk kita sedarkan pada masyarakat. Sebenarnya itu poin dia. Betul? I punya. Malam tadi saya bawa dengan isteri saya. Rupanya masa dia kecil pun dia baca Pilot Cafe ni. Alam Melayu. Tapi Remy sendiri pun dah lama tak muncul dalam di layar perak, kan? Ni antara filem yang setelah sekian lama. Yes. Dan watak Rashid sebenarnya memberi impak yang besar. Kalau tengok dekat review Instagram hashtag Pilot Cafe, banyak yang macam... yang bercakap tentang Rashid, Maya, semualah. Sebab watak tu dia macam rasanya watak Rashid ni yang nampak lebih villain sikit. Nampak nakal sikit bang, kan? Terkejal sikit. Dia nak kampung sikit, nak pergi. So bila watak tu tak banyak, scene tu tak banyak, jadi bila dia villain tu dia bila dia sekali-sekala keluar tu dia kena tak, you kena tengok baru you tahu. Kau tengok tak, Bill? Tengok trailer lah. Tapi ada juga baca pasal review tau. Salah satunya kejadian di dalam laut tu. Itu bukan review. Komen. Apa tu nama dia? Itu dekat blog. Itu gosip. Oh, tu gosip. Tak, yang bestnya, sebelum kita ke gosip awak tu, kita ke gosip nombor satu dulu. Roll it. Di tangga pertama, terima banyak tawaran. Johan masih mahu bersama Era. Wow, this is very good news. Ramai sebenarnya nakkan Johan sebagai penyampai radio sesi mereka. Tapi dia masih lagi terikat dengan kontrak Era. Dan masih sayangkan untuk bersama Era. Yes. Good news. Good news for Era. Good news for all of us. Yes, good news. So, tadi sambung. Kejadian dekat dalam laut dengan Izara tu. Okay. Awak cakap seolah-olah laut tu tak apa ni mengizinkan laut betul. Tak, dia sebenarnya aku cakap simple je. Tapi kadang-kadang bila benda tulis tu dia jadi macam. Ah, masa dia cakap. Padahal benda tu tak ada apa. Tak ada apa pun. Kan? Tengah buat apa yang dia lah, kalau orang nak cerita nak menyedapkan. Menyedapkan tu jadi bunyi dia tu pun bila aku sendiri baca pun jadi macam wow. Dia tengah tulis balik ke novel ni? Kan. Dia rewrite balik novel. Remy cuma cakap simple je, macam simple je. Terlalu kuat ombak. Benda tu, ombak tu memang kuat. Diorang tanya apa scene yang paling mencabar. Aku rasa aku cakap dengan dia, ombak tu datang masa tu memang aku dengan Izara tengah ada dekat atas batu. Yes. Ada satu scene. Sampai luka. Sampai luka kaki kan, bila ombak datang. Dia hentak pukul. Kan. So bila start kat dalam situ, kaki tu memang sangkut dekat dalam batu karang tu. Memang banyak. Lepas tu ombak tu tarik. Pegang Izara lagi pula. Izara pula dah tengah hanyut masa tu. Allah. Kan, kena tarik dia kalau ini semua tengah berlakon dah ni? Ini masa tu dekat. Tengah rolling lah. Rolling dia atas batu tu je. Tapi bila dah scene tu, Abang Osman dia ni sejenis pengarah yang nak dia punya sinematografi yang cantik kan. Ada ombak datang. Lepas tu ada matahari di tengah-tengah pulau tu. Bila ombak datang, dia nak scene tu je.
Dah dapat scene tu, bila Dakar dengar kaut dengan kombak, aku dah hilang lah. Tak, masalahnya, lah. Bila tengok preview, benda tu tak sampai 5 saat pun. Ah, benda tu memang tak sampai 5 saat pun. Keluar. Tapi, kan, masa kejadian tu berlaku? Kejadian tu berlaku, lama lah. Sebab aku dah sangkut kat dalam tu, dah sangkut. Kaki dah sangkut kat dalam batu karang tu. Memang Izara pula dah terlepas, dah tarik dia. Capai dia. Itu sampai pumpang-pumpang geluka-geluka, bro. Itu jelas ceritanya. Okey, kita nak rehat jap. Kembali sampai sini masih belum lagi. Belum lagi. Lofang, kau lagi nak berehat je sebab pakai baju hujan dalam studio ni. Farid Ahmad dah berkahwin. Cantiklah. Farid Ahmad nak, dia baru buat PC cakap nak kahwin hari Sabtu ni. Minggu lepas datang. Minggu cerita ni macam ni, minggu lepas datang. Lofang cakap dia termimpi dia kahwin dengan Farid Ahmad. Dan and scene ayah kat nikah tu was so real, tapi minggu ni dia umum dikahwin dengan dia. Kat nikah dalam mimpi. Siapa dah kata masa? Kita tengok beauty, birthday dan juga PC. PC ada ke? Okay, birthday mana tahu. Roll it. Yeah, happy birthday. Oh, birthday nak kahwin. Remy, bila? Terperanjat, soalan terperanjat. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Bang, saya nak tanya abang lah. As a writer kan, kita abang orang yang menulis cerita ni. So, bila dia di layar Perak kan, abang ada tak bila abang tengok tu, I was hoping for more ke ataupun memang this is it? Ke macam mana masa tu? Terlebih-lebih ke kan? Ini wow, terlebih ni. Abang faham tau, adaptasi ni susah. Sebab macam yang mula-mula LBS dulu pun orang marah kan pasal mungkin dia punya banyak lari tu berbanding dengan Pilot Cafe. Okay. Tapi alhamdulillah bila dah bincang dengan Osman tu, Osman cuba dekatkan ni gap. Abang boleh cakap 95% sama. Oh, dekat tu. Yes, dan lakonan Lofa, Remy sendiri, saya rasa dekat. Dia boleh bawa. So saya macam saya cakap lah, saya ulang, kalau air mata saya keluar, tak ada jawapan. Just nice, itu memang terbaik. Yes, itu. Memang. Tapi Lofa dapat buat pasal pertolongan ni yang lain-lain. Atau ada scene dengan Remy. Aku tak ada scene dengan Lofa, aku pandai. Saya tengok dia tak apa cakap. Okay, ini macam abang sendiri kan, bila Remy lah, dua-dua. Bila saya tengok dekat review di Instagram ataupun Twitter, ramai cakap, kena tengok film ni sebab dia mengajar banyak benda tentang kehidupan, tentang percintaan dan juga pengorbanan. So macam yalah, memang banyak-banyak dapat good feedback kan daripada daripada fans, kan. Bukan fans pun memang ramai lah tengok kan. Yalah. Sebab dia daripada novel. So masa novel memang saya sendiri baca kan memang tebal, tak boleh nak dapat compact semua, tapi ada orang yang pergi tengok dia memang enjoy. Dapat good review lah Instagram, Twitter, Facebook. Dia yang banyak, dia yang bagi impact dekat orang yang baca novel tu masa dia sekolah, masa dia apa macam apa. Tak juga, tak. Tak juga. Kau ni memang nak bangkang aku je kan. Bukan. Aku daripada tadi semua aku cakap semua tak. The thing is, masa bila macam kena karma lah kan, hukum karma semua tu, benda tu yang sebenarnya macam buka mata orang, buka mata penonton. Instead of fokus kepada anak luna nikah and what not, orang lebih tengok kepada apa jadi lepas tu. Apa tindakan. Itu isu je sebenarnya. Yang tak tengok tu kadang-kadang, itu yang dapat macam negatif punya feedback. Tapi kalau dia orang tengok, saya percaya. Baru dia orang tahu. Saya percaya. Lepas tu yang sebar-sebar cerita ni, orang yang macam saya lah tak tengok lagi. Betul. Tapi macam, besok ambil tengok. Dia orang bagi menggalakkan. Tak boleh ni. Menggalakkan. Orang macam apa ni, kita tak nak ya. Okey, kita nak Hari Sarapan Malaysia Milo kini kembali lebih hebat di Presiden 3 Dataran Putrajaya pada 10 Mei 2015. Larian sejauh 3 km dan 7 km berlangsung pada Hari Sarapan Malaysia. Pelbagai aktiviti lain akan diaturkan. Layari www.milo.com/breakfast untuk maklumat lanjut. Jumpa di sana Ahad 10 Mei 7 pagi. Okay. Yes, jangan kemana-mana, kembali selepas ini bersama dengan bersama kami Marathon. Yes, bersama dengan kami lagi di Malatop. Jadi-jadi pelakon-pelakon Balik Cafe ni. Abang Ahadiat dia yang power kat sini. Okey, ni tadi I dengar ada pasal part 2 pula. Bukan, ramai yang dah tengok minta untuk sambungan part 2. Tapi tu bergantung kepada producer sebenarnya. Macam bagi abang sendiri yang dah sedia ada tahu, dah memang dah ada part 2 pun. Tapi akan masih mengekalkan jalan cerita atau akan ada twist sikit? Abang nak tukar. Sebab kalau daripada cerita asal dia pun, tajuk dia sebenarnya secangkir kopi panas di Pilot Cafe. Di Pilot Cafe. Itu part 2. Novelnya sendiri pun konflik-konflik. Lofa akan heavy lagi di melakonan. Kena buat part 2 kalau macam tu. Syamila lah. Syamila lah. Kita tengok Lofa buat watak heavy. Tapi memang cantik sangat.
sekarang dah berhijab, saya rasa memang sesuai sangat. Dalam cerita tu? Boleh kita, inilah. Memang sesuai. Sebab dia dah dalam proses. Yelah, sebab berubah dalam pilot TV pun. Rashid pun, Remy. Saya ada juga ke bang? Dia jadi imam ke bang? Oh, iya ke? Bukan saya hanyut ke bang? Kiranya. Berat, berat. Syamila dengan Rashid akan lebih banyak di part 2 nantilah. Tapi... Dan juga Dato' Islam, Dr. Khalid pun memang heavy dia punya tu. Sebab kita nak tahu kenapa dia pergi overseas tu kan. Ramai nak tahu ya. Ramai sebenarnya tu yang tanya. Sebab orang ramai tak tahu lagi kan. Betul. Cerita, kita betul. Dah cerita pasal part 2 ni. Yang puan ni ramai tak tahu kan. Aku macam, Remy cakap aku ni. Tak, dia macam lost kalau yang sama. Sebab dia tak tahu kan. So, kepada dia orang semua yang belum pergi tengok tu, kena pergi tengok. Kena pergi tengok. Masuk saya sekali. Dr. Khalid sebenarnya orang doktor yang memang saya pergi rawat untuk merawat. Bila merawat, bukan rawat. Tak boleh cerita sangat. Saya nak bagi sikit-sikit. Untuk masa saya mengandung. Tapi bukan you dengan Farin dalam cerita tu. Memanglah. Tapi this guy yang jaga saya sampai melahirkan anak. Doktor ni. Dia dikorbankan love dia for me. Kan dia pergi overseas kan. Tapi last sekali ada persoalan. Sanggup tak dia tinggalkan Syamila masa tu balik kepada Amir. Okey, okey. Jeng-jeng. Dahsyatlah doktor ni. Okey, kita nak tengok. Sedahsyat-dahsyat doktor ni, dahsyat lagi parody kita minggu ni. Parody malah top minggu ini, Rolex. Tapi muka dia buat taklah tu. I ingat you. Cakap bila pula lofa pandai buat tadi. Side profile. Side profile sebiji. Rambut semua sebiji ni kan. Nampak tak Jihan dah level lofa. Jihan dah level lofa. Habis dah lofa. Habis dah lofa. Yang secangkir di Gunung Ledang. Ai, wow. Jawabnya. Secangkir kopi panas. Secangkir kopi panas di Pilot Cafe. Di Pilot Cafe Jihan boleh stand in untuk lofa kalau dia tak dapat datang. Itulah. Kalau yang free hair tu dia punya scene. Dia punya scene. Okey. Macam ni kita orang. Kadang-kadang memang benci kan. Kita sambung. Bang, abang dalam Pilot Cafe yang dua ni tak ada yang watak ni sesuai dengan saya. Ada. Number aku dah baca. Ada. Macam mana? Adalah. Nak ke bang? Nak kena boleh? Boleh. Janganlah rosak filem. Masam kau. Tapi kena dengan bayaran dia lah. Sebab you know lah, iPhone hot seller. Oh, dahsyat. Hot seller. Kalau buka air naik je panggung, sold out. Wow. Okey, sebenarnya kutipan untuk hari ini dah mencecah 1.1 juta. Ui, tahniah lah. Ramai yang pergi. Baru 5 hari. Baru 5 hari. Tak sampai 5 hari lagi. Dan mungkin kata-kata untuk peminat atau mereka yang belum lagi menonton. Jadi apa yang Raymond dan juga Abang Hadiat nak sampaikan? Yes. Menjadi Abang Hadiat lah selaku penulis novel. Penulis novel, ya betul. Saya rasa kalau tak pergi tengok Pilot Cafe ni macam satu benda yang tak lengkap lah. Betul. Sebab banyak pengajaran pertama.
filemnya itu sendiri adalah satu filem yang hebat dan barisan pelakon telah memberi yang terbaik dan saya yakin dengan kebolehan mereka dan rasanya kalau kita tengok dekat layar lebar memang terbaiklah. Kena puas pergi. Hati, bang, eh? Puas kalau hati. Kalau penulis dia sendiri dah puas hati ini kan pula kita yang penonton. Abang Remy, silakan Abang Remy. Oh, saya punya pendapat tak banyak. Terus support filem Melayu, filem Malaysia kan. Malaysia. Apa lagi, siapa lagi nak support kalau bukan kita? Betul. Dan filem Pilot Cafe ni yang kata ada satu filem cinta yang ada di pasaran selain daripada filem komedi kan yang ada tayangan. Lepas tu, diorang kena tengok yang dekat Pawagam sekarang sebab beza feel dia dekat Pawagam dengan dekat rumah. Boleh tambah satu lagi tak? Silakan pelakon yang terlibat. Silakan. Ramai cakap plot jalan plot Pilot Cafe sendiri memang sangat menarik. Tak pernah ada lagi cerita Melayu yang macam macam ni kan. Dan untungnya Lofa dapat involve lah. Okay, thank you so much. Abang Hadiat kata thank you, Remy. Thank you, Lofa. Thank you, Abang Remy, Abang Hadiat.